Setelah ganti koil, ini bisa digunakan. Barang baru, koilnya rusak. Oke, saya membeli barang Arterival 2 ini dari Lazada ya. Masih disegel. Pengepakannya pun rapi, tokonya rapi ya. Namun pas saya bongkar, saya pasang, terus saya isi liquid, arterinya gak mau nyala, hanya kedip-kedip merah saja. Saya gak tahu ya, saya baru pakai pod kali ini. Setelah saya cari tahu, kedip-kedip merah itu yang ke satu habis baterai, yang kedua koilnya rusak. Pas saya cas, baterai udah bagus ya, masih full ya, kemungkinan besar dari koil. Terus saya pergi ke toko beli koil sambil tanya-tanya. Oh, ternyata pas dipasang Arterival 2 ini bisa nyala, bisa dipakai. Oh, ternyata kendalanya itu adalah di koilnya ya. Bagi Anda teman-teman yang baru membeli terus kejadian semacam saya, jangan risau ya, jangan takut terjadi pada koilnya. Ganti koil seharga 50.000 udah bisa digunakan. Nah, ini ada buku panduan sekaligus ada buku garansi. Untuk menyalakan arteri cukup tekan 4 kali saja, dia akan menyala lampu indikator biru, tandanya udah bisa digunakan. Dan untuk mematikannya sama, tekan sebanyak 5 kali maka dia akan merah, tandanya itu padam. Nah, ini yang tidak bisa digunakan, indikatornya kedip-kedip hanya 3 kali dikarenakan koilnya rusak. Oke, setelah saya coba di cas terus masih saja belum bisa nyala. Saya nggak tahu ya, belum cari tahu waktu itu mana ini gimana ini. Pas ke toko suruh dibeli koilnya gitu, suruh beli koil, ganti koil, dan ternyata hasil bisa digunakan ya. Koilnya rusak.